Tak banyak yang tahu, Ruben Onsu ternyata punya peran penting di hidup Lucinta Luna. Tak ada yang tahu nasib seseorang karena roda kehidupan selalu berputar. Seperti yang dialami oleh Lucinta Luna, Lucinta Luna sempat mendekam di penjara akibat kasus narkoba pada akhir tahun 2020 silam. Saat itu, Lucinta Luna harus merasakan pedihnya jatuh bangkrut, bahkan tak memiliki harta sedikitpun selama mendekam di penjara. Namun, kini kehidupan Lucinta Luna perlahan bangkit. Bahkan, kini wajahnya terlihat sering muncul di televisi. Seperti yang dikutip dari laman media nasional, untuk mencapai kesuksesan seperti sekarang, Lucinta Luna dibantu oleh Ruben Onsu. Menurut Lucinta, Ruben Onsu lah yang pertama kali membantunya saat sedang terpuruk. Hal itu diungkap Lucinta Luna saat Ruben Onsu berulang tahun beberapa hari lalu. Dikutip Gritta dalam akun Instagram pribadinya, Lucinta Luna menggugah fotonya merangkul Ruben. Keduanya pun tampak tersenyum. Ruben tampak memegang kue ulang tahun berbentuk ayam. "Kakak adalah orang yang sangat super tulus sekali membantuku," tulis Lucinta Luna. Menurutnya, Rubenlah orang yang membantunya untuk bisa kembali tampil di layar kaca. "Saat ku terpuruk, kakaklah yang mengulurkan tangan padaku untuk bangkit lagi dan bisa bekerja warawiri di televisi lagi. Terima kasih kakak @RubenOnsu yang selalu manis hatiku, membimbingku dengan baik," tulis Lucinta Luna. Ia pun tak lupa mengucapkan selamat ulang tahun untuk suami Sarwendah itu. "Happy birthday to you kakak @RubenOnsu, wish you all the best. Always sehat selalu, panjang umurnya, semakin banyak rezekinya. Semakin sukses ya kakak kesayanganku, amin," pungkasnya. Ruben pun terlihat ikut mengomentari unggahan tersebut. "Thank you ya," tulis Ruben Onsu.